Hai guys, selamat datang di Amanda Ngegame. Jadi teman-teman, kali ini Papi bersama Amanda. Kita akan bermain game apa, Amanda? Roblox. Bukannya Sakura? Enggak, Roblox aku aja. Sakura. Oh, Roblox aja? Ya. Oke guys, ini kita sudah di dalam gamenya guys. Tapi Amanda masih bingung teman-teman. Mainnya yang mana ya? Yang Barbie. Main yang Barbie? Ya. Enggak main ini aja? Yang polisi zombie? Gak mau. Itu aja polisi zombie? Gak mau. Kok gak mau? Ya udah terserah Amanda deh. Ini kita udah di dalam ininya. Bentar. Ada dua pilihan guys. Ada dewasa, ada bayi. Coba baca Amanda. B-A-Y-I bayi. Terus? E-W-A-S-A dewasa. Mana mau pilih mana dulu? Aku mau yang dewasa ya udah ya. Aku mau ganti muka. Mau kok ganti muka gimana caranya? Yang ini loh. Coba lihat dulu, kita zoom dulu mukanya Amanda. Wah, jadi cantik banget. Ya emang. Oh my god, kayak Barbie guys. Ih, bawa apa itu? Stroller. Bawa stroller. Aku mau makan pizza. Nyam. Aku mau ganti rambut yang. Yang mana? Ih, botak. Kok malah jadi botak ini guys? Gimana ini? Aku mau ganti rambut. Malah jadi botak dia guys. Nah, ih, kok rambutnya warna merah? Kayak rambutnya Papi dulu. Warna red. Aku mau pakai mobil. Mobil gimana caranya? Wah, mobilnya warna red. Mobilnya ada logo McD-nya lagi. Ini keluarin dulu. Nah, yuk jalan Manda. Kita jalan ke mana Manda? Ke McD. Aku mau makan McD. Oh. Jangan lupa aku mau ganti baju dulu. Ganti baju dulu ya. Iya, yang mana ya? Mana? Kita lihat dulu Manda. Di sini ada banyak sekali bajunya, guys. Wow, cantik-cantik aku pakai banget. Yang ini aja. Baju yang itu. Ya. Janganlah, nanti kelihatan tahu itu. Enggak. Perutnya kelihatan. Enggak. Malu. Aku mau ganti jadi cat. Cat. Hai cat. Cat itu kucing ya teman-teman. Kok malah dinaikin kucingnya, mana bisa? Mana bisa, gimana caranya sih? Gak tahu juga tuh. Aku mau pakai mobil yang ini. Mobil yang mana? Inilah. Oke, jalan Manda. Ya. Ih, jalan. Wah, itu bagus banget. Bajunya coba lihat dulu. Wah, Manda punya teman. Namanya Dan Hel. Hey, gimana sih? Wah, temannya dibonceng guys. Tapi temannya suka loncat-loncat sendiri dia. Amanda mau kemana? Ke McD. Ke McD? Emang ada McD di sini? Ada. Tuh. Oh, ini parkir dulu benerin. Parkir dulu. Salah. Parkir dulu, salah. Pelan-pelan. Kelewatan. Nah, stop. Oke. Gak apa-apa ya guys ya, walaupun agak mengsong-mengsong parkirnya. Permisi. Kita lapar, Pak, Bu. Mana? Bu, penyata? Aku mau makan, Bu. Mau makan pizza ya, Bu? Di McD mana ada pizza? Di McD itu adanya nasi sama ayam goreng, sama kentang juga ada. Bu, aku mau makan ayam ya, Bu. Tuh, ibunya tuh. Gimana? Bu. Bu, mau ibunya makan. Denger gak sih? Langsung aja masuk, Anda. Masuk. Gak bisa. Harus lewat sini. Nah. Masuk, Ibu, aku mau pesan burger ya, Bu. Bu, aku mau pesan burger ya. Iya, satu ya, Bu. Oke. Yaudah, boleh katanya Manda, langsung aja dimakan Manda. Sabar. Ini gimana sih? Kok ngebug dia? Malah kepalanya masuk ke plafon. Mana makan dulu burgernya? Duduk tapi enggak ada burger sini. Oh, ini aja nih makan yang ada di sini. Nah, itu dia. Tapi pizza, guys. Tapi enggak apa-apalah. Makan. Nyam. Enak sekarang. Enak. Aku mau. Kok bajunya begini sih? Iya kan. Kita ganti baju dulu. Dia jadi baju untuk karyawan McD, guys. Makanya ada logo M-nya. Mau ganti baju dulu yang mana ya? Mau kemana lagi, Manda? Aku mau ganti baju, tapi ini loh. Oke, udah sampai. Nanti mobilnya diambil orang loh, Manda. Apa tuh? Ini aja, Manda. Pakai gaun warna merah. Bagus. Itu.
ya diambil orang. Jadi kayak biar kayak pengantin, kayak pengantin. Menikah. Mana? Ini yang merah, yang gede itu loh. Enggak mau. Yang mana? Yang ini. Jadi teman-teman kalau untuk yang di Barbie ini guys, kita bisa jadi Barbie, jadi pakai baju apapun bisa, terus juga ngerubah wajah juga bisa. Sesuai kita teman-teman ya, sama kayak Barbie gitu guys. Kalau Barbie kan banyak pilihannya. Amanda punya boneka Barbie enggak? Punya tapi aku enggak punya. Ih, gimana maksudnya sih punya tapi aku enggak punya? Punya tapi enggak dimainin, bonekanya ada di lemari. Karena kan boneka Barbie itu banyak perintilannya guys. Kayak misalnya mahkota, terus juga ada kalungnya, ada sepatunya, ada sisirnya, ada bajunya. Ih, gimana sih? Coba lihat dulu depannya. Bisa emang nyetir? Itu aja setirnya nggak dipegang guys. Tidak apa. Neng. Pencet ini lah. Terus gimana caranya supaya kendaraan kita nggak diambil orang, Manda? Nih guys, wajah-wajah kebingungan nih guys. Bingung kali kamu ya. Ayo Manda. Nanti mobil, motor kita diambil orang. Nah udah. Enggak tuh, nggak diambil orang. Ayo jalan Manda, kita ke tempat lain. Yuk, let's go. Iya sih. Neng. Kita beli makan dulu ya. Kita beli makan. Di mana? Kan udah makan tadi. Kok bisa emang? Bisa. Mau yang mana? Pencet dulu tombolnya. Gimana, Manda? Uangnya habis mungkin, nggak bisa. Itu harus pakai uang, tahu? Biarkan Amanda mencoba dulu dia guys. Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Sudah aku bilang. Coba sini papi. Papi nyoba dulu ya. Ih, ada temennya. Siapa papi dia? Kita lihat dulu. Dia ngapain dia? Coba kita lihat dulu. Hai Zione. Kok dia nggak mau ngomong hai? Oh gini mana? Coba tes dulu Manda. Tes dulu. Kita zoom dulu ya guys ya. Ini kita masukin 3A. Gak bisa, coba. Masukin 1. C13, mana emang ada? Wah gak bisa guys, ini sepertinya mesinnya rusak nih teman-teman. Atau Amanda yang gak punya uang mungkin. Ya udah kita gak usah beli. Gak usah beli? Ya, yaudah, jalan lagi Manda. Kita coba jalan ke tempat yang lainnya dulu teman-teman. Neng. Nyanyi mana? Ini lah di situ. Tuh ada tempat nyanyi kan. Oh ya udah, kita ke sana ke tempat nyanyi. Neng. Cih, aduh kejunggingnya guys. Jatuh Amandanya jatuh. Gimana sih kamu? Gimana sih? Jatuh dia, makanya pelan-pelan kalau naik motor. Oke, coba tes dulu. Tes. Perkenalkan dulu. Nama saya Amanda. Saya akan menyanyi satu lagu. Lagu apa tuh? Lagu becek-becek. Becek-becek? Gimana sih lagu becek-becek? Ya kalau becek-becek kayak kocak. Ya kalau becek-becek kayak cicak. Bye-bye. Lagu apa itu? Kalau kalian tahu guys, tulis komen di bawah ya guys ya. Itu lagu aslinya tuh lagunya Project Pop yang gini. Marah itu enggak perlu. Udahan marahnya, cepetan dong gitu. Lu kan lu bujuk kayak kocak gitu Manda. Lah, itu rumah siapa sih? Itu rumah siapa ya? Kita coba ke sana aja dulu Manda. Enggak mau, aku enggak mau. Ih, bayi. Kita ambil. Emang bisa? Ayo bayi, sini bayi naik stroller. Nah, kita menculik bayi guys. Udah, jangan nangis ya. Kita menculik bayi. Namanya siapa tuh? Coba berhenti dulu. Namanya adalah Baby Mariani namanya. Kabur bayinya. Tangkap. Oh my god, dia kabur. Nah, akhirnya kabur lagi. Mana? Botak. Pada bayi botak itu bayinya aja ambil. Gak mau, itu botak. Terus yang mana dong? Ya kita kehilangan bayinya guys. Ya kita kehilangan bayinya. Ya udah deh nggak apa-apa. Kita coba ke tempat lain aja kalau gitu. Aku mau main. Apa sih? Motor kita diambil orang. Motor kita hampir dicuri. Motor kita dicuri. Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ya, gimana dong motornya diambil orang lain guys? Itu ada ayunan. Aku mau main. Ada ayunan. Ayo main ayunan. Cuma sini. Loncatlah. Nah, loncat. Nah,
Gimana cara ayunnya? Masuk. Harus dari depan kali, Manda. Nah, ayun Manda. Nah, gitu. Wah, seru oke, banget ini. Nih. Amanda bermain ayunan bersama temennya. Siapa namanya ini? Baca, Manda. Demon siapa itu, guys? Demon 21. Di sana ada adop, guys. Adopsi. Kayaknya bisa adopsi bayi deh di sana. Coba kita ke sana, Manda. Boneka. Kita udah bawa boneka nih buat cari bayi. Hai bayi, apakah ada bayi di dalam sini? Kita coba lihat dulu. Gak ada. Ada keranjang tidurnya doang, guys. Ada bayinya, coba-coba sini. Mana? Gak ada. Coba-coba cari. Tadi ada. Masa? Tadi ada di sebelah sini. Nah itu. Mana? Oh, bukan, guys. Nah, ini siapa lagi? Orang bayi. Gak ada, teman-teman. Rencananya kita mau adopsi bayi, tapi gak ada, guys. Gimana nih? Gak tahu. Coba kita ke tempat yang lain aja, Manda. I love you. Kamu kecil-kecil dia tahu I love you, I love you. Ini ada giniannya. Ada love-nya. Iya. Ini nih. Ini apa nih? Monica. Monica yang ini. Laptop. Bisa makan aja lah. Nyam. Udah. Oke, kita ke tempat yang lain dulu, Manda. Wah, ada tenda. Masa? Ada tenda. Iya. Ada warna pink, ada warna biru. Iya, ada warna hijau. Amanda mau yang warna apa nih, Manda? Aku mau warna biru, kan sepatu rodaku warna biru. Warna biru. Warna pink aja, Ding. Gimana sih? Soalnya aku mau warna pink. Enggak bisa, awas kebakaran nanti rambutnya. Kita masuk ke dalam tendanya aja, Manda. Aku suka warna biru. Masuk. Kita lihat dalamnya ada apa aja ya. Oh, kita bisa tidur. Ada kamar doang. Kalau tenda kan emang kayak gitu, Manda, tempat tidur sempit. Kita bisa tidur di tendanya, guys. Coba lagi. Kita lihat ada apa aja di samping. Di samping sininya, Manda. Selain ada api unggun, ada apa lagi? Itu ada tempat bersantai. Aku mau santai dulu. Wah, kita bisa bersantai juga. Aku mau beli. Wow, ada warna putih. Oke. Aku mau nyetir di sini. Nyetir dulu. Neng. Brum. Neng. Coba ke sebelah situ. Coba ke pantai, Manda. Ke pantai. Oke. Ke pantai. Kita coba lihat apakah ada perahu yang bisa kita naikin. Ada tuh. Ada. Ada warna ungu. Nah, coba mau yang pink atau ungu? Aku mau warna ungu. Bisa nggak dinaikin ke tengah lautan? Aku mau berenang. Awas, nanti ada ikan hiu. Bahaya ikan hiu. Manda berani? Tak. Tapi dia diculik. Ayo. Dia ikut. Siapa namanya nih? Lisa. Lapa, hai, Lisa. Aku mau punya teman baru. Iya, kita jalan-jalan ya, Lisa. Oke. Wah, tempat bermainnya bagus banget. Lisa, ayo main sini, Lisa. Kok dia melayang? Ya, gak tahu kok. Coba perosotannya, Manda. Lihat deh. Nah, gitu dong. Coba kita main perosotan dulu. Perosotan apa? Iya, itu ada perosotan naik-naik ke atas. Naik-naik ke puncak gunung. Perosotan. Kok perosotannya berdiri? Ya, gak tahu. Itu ada. Ini apa lagi? Apa, Manda? Coba masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tajam. Oh, ini kayak di tempat-tempat playground gitu, guys. Jadi kita bisa masuk ke dalam. Bisa. Waduh. Bisa. Awas, hati-hati nanti jatuh. Tuh, kan jatuh. Apa aku bilang? Tapi itu nggak sakit, Kak. Jadi ini tempatnya Barbie, tapi di sini banyak sekali ada wahana permainannya, teman-teman. Seperti prosotan, ayunan, terus juga kita bisa naik mobil. Kita bisa konser juga. Tadi Amanda sempat nyanyi juga. Seru banget ya, Amanda? Iya, seru. Seru banget. Nanti di game berikutnya, Amanda mau main game yang apa? Sakura. Ya. Bisa emang main game Sakura? Ya, bisa lah. Main game Sakuranya yang di mana nanti? Yang menculik Yuta dan Mio. Enggak, yang apa sih itu namanya? Apa sih itu namanya apa? Yang ketemu monster di hutan sama kayak Kakak Una. Enggak. Kakak Una pernah ketemu monster di hutan. Ya guys, kalau kalian setuju nanti di next video kita akan ajak Amanda untuk main game Sakura School Simulator. Ya, bersama Papi atau bersama Kakak Una juga? Bersama Kakak Una juga. Bersama Kakak Una. Tapi kalau game Sakura School Simulator tuh nggak bisa
Ini Manda nggak bisa join, nggak kayak Roblox. Masa iya? Tapi nggak apa-apa guys, nanti game Sakura School Simulatornya mainnya di tempat mana, kalian bisa tulis komen di bawah ya guys ya. Atau kalian punya ide, mungkin ada kode propsnya, kalian tulis juga guys. Mana toiletnya? Toilet? Iya, toilet. Emang ada toiletnya? Tapi aku mau pipis tapi nggak ada toilet di sini. Oh. Gak bisa ini Manda, emangnya bisa pipis di gamenya ini. Coba Manda ngebut. 1, 2, 3. Ngebut. Gawas nabrak orang. Waduh, gawas Manda nabrak orang guys.